memang pra peradilan harus menerima permohonan pra peradilan dari Peggy. Kasus Vina sekarang perkembangannya baru ketika pra peradilan Peggy diterima. Apa pandangan Pak Mahfud dengan perkembangan terbaru itu? Bagus, bagus. Memang sejak awal saya berpikir memang pra peradilan harus menerima permohonan pra peradilan dari Peggy. Karena seperti saya katakan dulu, itu kan penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional, tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif. Gitu. Kenapa? Loh, dulu kasus itu kan sudah 8 tahun lalu. Dibiarkan. Dan baru dibuka lagi sesudah ada film Vina sebelum seminggu. Itu sudah sangat tidak profesional. Yang kedua, dulu di dalam dakwaan jaksa yang kemudian juga disebut di dalam putusan hakim bahwa di dakwaan jaksa itu disebut ada 3 orang buron, kok tiba-tiba disebut hanya 1. Katanya yang 2 fiktif. Kemudian PG-nya juga diragukan bahwa itu orangnya. Nah, oleh sebab itu daripada tidak jelas, lebih baik ya diputus. Tidak jelas kesalahannya, tidak jelas subjeknya maupun objeknya udah jelas yaitu pembunuhan Vina. Tetapi subjek pelakunya kan tidak jelas kalau itu Peggy. Nah, di dalam prinsip hukum pidana itu ada adagium. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada Anda menghukum 1 orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Oleh sebab itu, saya tabiklah kepada hakim yang telah memutus pra-peradilan dengan berani, jujur, dan juga kepada pengacaranya yang gigih memperjuangkan Peggy. Hormat juga kepada Polda Jawa Barat yang sudah menyatakan menerima dan akan melaksanakan putusan pra-peradilan ini. Dengan, itu aja. Dengan perkembangan terbaru itu berarti kira-kira polisi mestinya bagaimana, Pak? Apakah melakukan semacam, katakanlah semakin jelas bahwa ada kesalahan di awal penyelidikan sehingga perlu dibentuk tim atau apa, Pak? Ya, terserah polisi aja lah. Tetapi yang jelas itu adalah vonis dan pertimbangan vonis yang mengambil dari dakwaan jaksa, kan gitu. Berarti itu ada, gitu. 3 orang yang menjadi buron itu. Nah, selama ini kan kesannya yang menjadi buron itu disembunyikan, sehingga lalu dibiarkan. 8 tahun nggak usah dibuka, gitu. Lalu ketika terungkap oleh sebuah film, gitu, lalu dicari. Kan gitu kesannya. Dan itu sebabnya lalu dibatalkan oleh pra-peradilan di Bandung. Bagus. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV.